Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini seperti biasa aku mau share link Shopee Affiliate, karena ini tuh kayak semacam rutinitas gitu loh guys. Nah buat teman-teman juga jangan bosan-bosan ya nonton channel aku, karena emang aku biasanya record gitu loh untuk share linknya gitu. Dan ini tuh bisa dijadiin kayak tips dan trik juga guys buat para pemula, kalau kalian tuh harus share linknya secara konsisten dan juga menarik untuk sharenya. Nah buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini, dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya benar-benar bermanfaat banget buat kalian semua, apalagi buat para pemula yang baru banget gabung Shopee Affiliate. Oke langsung aja aku mau pilih dulu produknya guys. Jadi sekarang ini aku tuh mau share linknya itu di Facebook, karena kalau menurut aku Facebook tuh kayak benar-benar mantep banget guys untuk share link. Pertama mudah banget buat kita karena itu cuma beberapa menit doang lah, nggak nyampe 1 menit sih sebenarnya gitu ya kan, kecuali kalau kita pilih-pilih produknya lumayan lama gitu. Terus yang kedua, di Facebook tuh lebih mudah karena buat orang kalau misalkan dia tertarik dengan suatu produk, dia bisa klik linknya langsung dan langsung membawa mereka ke toko Shopee-nya langsung. Jadi tuh nggak usah ribet kayak pilih link bio lah atau apalah. Jadi makanya aku bilang benar-benar mudah banget. Pertama kalau buat para pemula yang misalnya bingung mau share produk apa nih, kalian bisa pilih aja di flash sale guys, karena biasanya flash sale tuh barangnya lagi diskon-diskon gitu. Nah aku tuh pengen banget nih promosiin kosmetik yaitu Madame G. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh satu palet eyeshadow gini harganya cuma 14.000 dan udah lengkap, udah ada shimmeringnya kayak misalkan yang glitter-glitter gitu, terus kayak udah ada apa nih, warna-warna nude juga ada gitu. Jadi ini tuh aku bener-bener kayak rekomen banget deh kalau mau dipromosikan, dan harganya bener-bener ramah banget di kantong guys, cuman 14.000 nih lagi flash sale gitu. Dan kalau dilihat di sini juga penilaiannya udah oke banget, 4,8, terjualnya sekitar 10.000 guys, udah banyak banget ya nggak sih. Terus kita cross check di sini karena Madame G ini udah Shopee Mall, Madame G official ya guys, ini tuh udah aman banget buat kita supaya kita bisa dapat komisi kalau misalkan ada yang check out dari link yang kita share. Oke langsung aja, pertama nih ya, kalian harus download dulu produknya karena produknya itu bakalan kita promosiin. Dan aku kasih tips ke kalian kalau mau share produk, kalian tuh jangan cuman satu atau dua doang, biasain share produknya yang banyak guys, misalnya 4 foto, 5 foto, 6 foto dan lain-lain ya. Pokoknya kalian tuh harus nge-share fotonya yang lumayan banyak, karena kan kita menginformasikan atau menginfokan ke orang-orang misalnya yang ada di Facebook bahwa produk ini tuh oke gitu. Kalau cuman fotonya dikit doang itu kan kayak orang tuh gak ada pilihan dan kurang menarik juga gitu loh, maksudnya sih seperti itu. Oke, untuk foto udah aku download, kemudian kita langsung aja salin tautan. Sip, udah beres, foto udah di download, kemudian tautan juga udah disalin, baru deh kita menuju sosial media. Nah ini adalah sosial media yang sering banget aku pakai untuk promosi link-link Shopee Affiliate. Jadi itu di Facebook aku itu tuh kayak jarang-jarang update status yang aneh-aneh. Aku tuh bener-bener kayak prepare khusus Facebook tuh buat nge-share link Shopee Affiliate dan kayak konten-konten aku gitu. Jadi kita langsung aja ya masukin produknya. Nah jadi maksud aku tuh seperti ini guys, maksudnya kalau misalkan kita nge-share di Facebook gitu ya kan, kita pilih produknya yang banyak gitu fotonya supaya orang bisa memilih dan melihat gitu. Oke langsung ya kita tulis aja caption. Untuk caption, silakan tulis caption yang menarik ya. Oke,
Oke, tinggal posting. Pokoknya tuh seperti ini, benar-benar mudah banget. Tuh, jadi tuh nanti munculnya bakalan seperti ini. Eyeshadow lagi flash sale, guys. Harganya cuma 14.000-an. Warnanya juga lengkap banget. Belinya di sini. Jadi kayak linknya itu kalian juga harus cross check. Ini kan linknya berwarna biru ya. Kita klik apakah linknya udah bener atau belum. Karena kadang ada link yang nggak bisa diklik gitu loh, guys. Kayaknya tuh kayak linknya misalnya nggak berubah warna biru atau misalkan warna hitam, itu bisa jadi tidak bisa diklik kalau berubah warna hitam. Nah, oke, guys, ini udah bener ya. Jadi ini adalah link yang tadi aku salin tautannya gitu. Next, selain produk flash sale, kalian tuh bisa juga cari produk yang ekstra diskon. Bukan ekstra diskon, kayak double diskon gitu loh, guys. Nih, kalian bisa pilih di notifikasi. Terus, kalau mau langsung bisa juga sih langsung aja ya ke Shopee Affiliate Program. Terus, kalian pilih komisi ekstra, guys. Jadi, komisi ekstra tuh kayak komisinya tuh ya lumayan-lumayan sih ya. Maksudnya kayak bisa dapat komisi biasa plus dapat komisi ekstra juga. Jadi kayak double komisi gitu. Cuman emang akhir-akhir ini kalian lihat deh dan cross check, sekarang tuh komisinya agak kecil-kecil, 5% gitu, 6%. Kalau dulu ini tuh gede-gede banget, ada yang hampir 10%, 15% gitu-gitulah pokoknya. Aku mau promosiin ini baju anak. Harganya murah banget, 11.000. Kita coba lihat dulu ya. Penilaiannya 4,7, udah star seller, berarti udah aman sih. Gak apa-apa ya, biasanya kan produk murah cepet laku, ya gak sih? Kita download dulu deh untuk fotonya. Jadi guys, aku infoin ke kalian juga, selain produk-produk flash sale, kalian bisa juga ambil produk-produk komisi ekstra kayak gini, karena komisinya lumayan banget loh, guys. Ini tuh kalian bisa double komisi, kayak untuk komisi biasanya misalnya 10%, terus ditambah komisi ekstranya berapa persen gitu. Nah, itu kan lumayan banget. Langsung aja ya salin tautan, terus posting lagi deh. Jadi itu tips dari aku, kalau misalkan kalian mau pilih produk, pilih produknya ya yang seperti itu, biar ya naikin komisinya juga biar cepet naik gitu kalau yang komisi ekstra. Oke, kemudian kita posting. Nah, itu ya tips dari aku nih buat para pemula, cara cari produknya ya seperti itu. Juga bisa direkomendasiin sih kalau misalkan kalian bingung cari produk apa yang mau di-share. Nah, ini dia bajunya ya, untuk baju anak. Nah, ini tuh harganya lumayan murah juga. Kita klik linknya juga, cross check apakah linknya udah benar atau belum. Nah, ini linknya udah bener ya, guys. Jadi link ini tuh yang tadi aku salin tautan. Jadi guys, buat kalian semua nih yang para pemula gitu ya, cari produk yang menarik, cari produk yang ramah di kantong, kemudian cari produknya juga yang udah memenuhi kriteria ya, yang star seller, star plus, Shopee Mall, dan supermarket. Itu tuh bener-bener kayak apa ya, kita cari produk-produk yang murah juga bener-bener rekomen banget sih, karena biasanya tipsnya itu kalian bisa share produk murah, itu tuh lumayan banyak yang klik atau yang check out. Atau misalkan produk mahal tapi jarang yang check out gitu. Maksudnya kayak kalau produk murah tuh biasanya banyak yang check out juga gitu. Kalau hasil survei aku sih, maksudnya kayak hasil komisi-komisi yang aku dapat di history pembeliannya, biasanya produk murah memang cepet gitu, cuman ya receh gitu loh, misalnya kayak 1.000, 2.000 gitu-gitu. Oke, guys, itu dia tips dari aku untuk share link di Facebook. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.